Windows 11 telah hadir dengan tampilan baru, Microsoft memperbaiki pengaturan sistem supaya pengguna menjadi lebih mudah dalam menggunakannya. Tujuan kita mengatur LAN ini adalah untuk menghubungkan perangkat komputer dengan koneksi internet. Jaringan LAN digunakan untuk mengatur lalu lintas koneksi perangkat dengan perangkat komputer melalui kabel. Adapun cara mengkonfigurasi jaringan LAN di Windows 11 sebagai berikut. Klik Start, kemudian klik Settings, selanjutnya klik Network and Internet. Menentukan network interface yang digunakan, karena akan terhubung lewat kabel, maka kita memilih Ethernet yang sudah terkoneksi ke jaringan. Pada bagian IP Assignment, kemudian klik Edit, kemudian klik Set dari Automatic DHCP ke Manual. Aktifkan IPv4 dan sesuaikan IP address yang dibutuhkan. Pastikan bahwa IP address yang dimasukkan sudah sesuai dengan jaringan yang dimiliki. Klik Save untuk menyimpan konfigurasi. Scroll ke bawah ke DNS Server Assignment, kemudian klik Edit. Pada bagian Preferred DNS Assignment, pilih Encrypted Only, DNS over HTTPS. Jika sudah selesai, silakan klik Save. Silahkan dicoba, semoga bermanfaat.